Mengakhiri masa jabatannya, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo membacakan puisi di tengah rapat stabilisasi harga pangan di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam rapat ini, hadir Syahrul Yasin Limpo meminta seluruh SKPD untuk tetap bekerja untuk rakyat. Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menghadiri rapat stabilisasi harga pangan jelang Ramadan 2018 mendatang. Dalam rapat yang dihadiri seluruh SKPD dan wali kota serta bupati se-Sulawesi Selatan untuk tetap menjaga harga pangan di pasaran. Di sela menyampaikan sambutannya, Gubernur dua periode ini menyempatkan membacakan puisi hasil karyanya. Rapat kali ini merupakan yang terakhir dipimpin oleh Syahrul Yasin Limpo sebagai Gubernur Sulawesi Selatan mengakhiri masa jabatannya pada Jumat kemarin. Selanjutnya, PLT Gubernur Sulawesi Selatan akan dijabat oleh Sumarsono, mantan PLT Gubernur DKI Jakarta pada Senin 9 April mendatang. Ini rapat adalah mengantisipasi bagaimana dimensi dan orientasi ekonomi Sulawesi Selatan untuk tribulanan, katakanlah seperti itu. Apakah ada kontraksi-kontraksi khususnya pada kebutuhan dasar rakyat. Selama ini bukan hanya 9 bahan pokok yang dikendalikan oleh pemerintah atau diorientasikan oleh pemerintah, tapi 22 jenis. Dan itu selama 10 tahun secara konsisten dijaga oleh katakanlah pemerintah, provinsi, para bupati, wali kota, dan alhamdulillah tidak pernah ada gejolak selama 10 tahun. Dan